Oke, jumpa lagi di Kucing Babon. Nah, jadi di video ini gue bakalan nge-review ya atau ngasih tahu untuk obat tetes telinga kucing yang sangat ampuh dan rekomendasi dari gue, dan ini harganya terjangkau dan berkualitas ya. Nah, untuk kalian yang punya kucing mungkin telinganya gatel atau sering garuk-garuk, itu mungkin kalian sering lihat ya. Nah, itu kalian harus waspada, diperhatikan ya untuk telinga kucing kalian. Jangan sampai benar-benar telinga kucing kalian itu sampai terkena hermes atau kutu kucing ya, telinga kucing. Nah, itu tapi nanti infeksi ke telinga kucing kalian. Jadi kalian harus rutin-rutin untuk membersihkannya ya. Nah, jadi untuk cara membersihkan itu sangat mudah ya. Kalian bisa mencari juga obat. Nah, jadi untuk obat tetes felotik bisa menjadi solusi untuk kalian yang membersihkan telinga kucing kalian yang kotor. Selain itu, obat tetes ini juga bisa diaplikasikan. Di dalamnya terdapat kandungan ceroramecnicol sebesar 100%. Selain itu, terdapat kandungan lain seperti Invermetic sekitar 20 mg. Dengan kandungan tersebut bisa mengatasi parasit pada telinga hewan peliharaan kalian. Jadi untuk menggunakan obat tetes ini sangatlah mudah. Kamu hanya perlu menggunakan dengan cara menetes pada telinga dua kali tetes setiap harinya. Jadi dengan menggunakan obat tetes ini secara rutin, kotoran atau infeksi kutu yang terdapat pada telinga kucing bisa semakin berkurang atau bahkan hilang ya. Jadi seperti itu. Nah, untuk harganya itu tergantung pet shop atau tergantung kalian beli di toko mana ya. Ada yang harga 30, 40 seperti itu, guys. Oke. Okay. Babon habis makan apa? Minyak sayur. Minyak ikan, minyak sayur lagi. Minyak ikan. Tuh. Jadi kalau habis kasih minyak ikan seperti ini langsung tuh reaksinya. Ya babon, enak nggak? Babon, enak nggak babon dikasih minyak ikan? Tadi langsung dikasih tadi ya. Nggak sempet sih divideoin tadi. Nah ini dia sibuk kejilatin aja ya. Tahu kenapa emang begitu? Biasanya sih ya pengalaman gue juga. Kalau gue kasih minyak ikan pasti langsung dijilati bulunya tuh. Nah, kalau menurut pengalaman gue sih ya, kalau minyak ikan ini tuh bagus sebenarnya sih ya untuk kesehatan bulunya, untuk menghaluskan bulu itu cocok banget ya. Jadi kalau kalian yang masih pemula yang belum paham dan